Sosok cewek baru Kaisang Pangarep disebut-sebut akan menggantikan Nadia Arifta. Setelah dikabarkan pacaran dengan Nadia Arifta, putra bungsu Jokowi kepergok menggandeng cewek baru lagi. Rumor yang beredar, sosok wanita tersebut sudah menggantikan Nadia Arifta dan Felicia Tisu di hati Kaisang. Lantas, siapakah sosok cewek baru putra Jokowi tersebut? Kedekatan Kaisang Pangarep dengan cewek baru tersebut terkuak setelah putra Jokowi menggandeng sang wanita ke acara Persis Solo. Karena seperti diketahui, Kaisang Pangarep adalah pemilik saham terbesar dan resmi jadi pemilik klub sepak bola asal kota Solo. Di acara tersebut, Kaisang tak datang sendirian. Sang anak bungsu Presiden Jokowi ini kepergok menggandeng wanita cantik yang disebut-sebut pacar baru. Wanita cantik itu bernama Michelle Kunle. Michelle Kunle bahkan disebut-sebut akan menggantikan sosok Nadia Arifta dan Felicia Tisu di hati Kaisang. Dalam fotonya, Michelle Kunle dan Kaisang Pangarep sama-sama kompak kenakan jersey Persis Solo warna merah. Michelle Kunle tampak cantik dengan rambut sedikit digerai dan pakai kacamata. Ia pun mengenakan shawl supporter Persis Solo. Kemudian tanpa ragu, Kaisang dan Michelle Kunle pamer foto mesra berdua di tengah stadion menahan Solo. Tak hanya itu, Kaisang dan Michelle Kunle pun pamer tanda finger heart. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun.